Ya ampun, kobis mahal banget teman-teman. Ini yang dari Vietnam. Betul, kita cukup sama. Lalu, apa? Hah? Kita cukup sama. Lu, apa? Memories.要买什么？鸡腿，还是猪脚，还是冻锅肉？排骨肉，排骨肉熟的还是剩的？剩的，剩的哦。我知道，阿公喜欢哪一种，我知道。像买排骨肉、买鸡腿这样子，这样就好了。排骨肉在前年买哦。过了。嘿，然后鸡腿在市场买。排骨肉在前年买，对吗？前年买还可以。我去店在市场买鸡腿。市场买还可以，这还可以包一包的，以前可以，免疫的。哦。哦哦，好了。买个鸡肉，鸡肉就是那个雕肉。我知道。鸡肉有炖鸡汤。有炖鸡汤。炖鸡汤。那也不要炖鸡汤，就是不能有一点汤的。好 ，OK。他们要吃鸡汤，他们自己先买。Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, saya hari ini nggeret kenjang ayang lagi. Tapi kali ini aku disuruh akong ya teman-teman. Dan kali ini aku mau ke supermarket ya teman-teman, nggak ke pasar. Jadi majikan sekalian nitip barang kebutuhan yang harus dibeli, jadi saya ngeret kenjang nayang lagi. Sebenarnya mbahnya itu cuman nyuruh beli ya 2-3 macam barang lah, tapi karena saya ke supermarket jadi si bos itu nitip sekalian, makanya bawa kenjang nayang lagi. Hari ini tuh lalu lintas padat banget teman-teman. Aku tuh belum pernah nyobain jeruk ini ya teman-teman. Pengen beli satu aja. Kayak gimana rasanya? Mau beli lebih dari satu itu takutnya kalau ternyata nggak cocok atau nggak enak rasanya kayak gitu. Nggak tahu ini jeruk apa. Itu harganya 16 NT.
si bos tuh disuruh beli apel yang New Zealand ini. Nyari daun muntol teman-teman, kayaknya enggak ada. Stok sayurnya kosong. Enggak ada sama sekali sayuran. Ada bawang merah teman-teman. Ini harganya 20 NT atau yang 29 ya. Ya ampun, kobis mahal banget teman-teman. Ini biasanya cuma sekitar 25, 29, pokoknya enggak sampai 30. 138 dan itu kecil banget. Biasanya itu gede pol loh yang 29an NT itu. Dan segini 75, ya Allah. Benar-benar mahal sayuran. Nyari Chong Yoping teman-teman, martabak daun bawang, tapi nggak ada. Adanya yang ini, tapi ini terlalu tipis untuk akong. Udah nggak apa-apa daripada nggak ada ya. Di sini lapak es krim. Rp129 yang ini 79. Aku tuh mau nyari coconut water atau air kelapa tapi nggak ada kayaknya. Di sini cola sama teh. Adanya cuman ini, tapi yang dimau bosnya itu yang made in Thailand, bukan yang ini. Ini made in mana ya? United Kingdom, UK atau Inggris. Yang dimau bukan ini teman-teman. Ini yang dari Vietnam. Maunya yang dari Thailand. Tapi nggak ada tuh. Hari ini tuh hari kemerdekaan negara kita ya teman-teman, sekaligus hari gajian saya. Jadi hari ini tuh tadi pas mau berangkat itu si bos bilang gajinya nanti diberikan setelah pulang dari supermarket ya, kayak gitu. Padahal niatku itu mau belanja sekalian buat kebutuhan saya kan, sekalian jalan. Tapi sama si bos diberikan nanti, ya udah berarti besok atau kapan saya belanja buat kebutuhan saya sendiri. Malah peneran, ayo bolak-balik metu. Nyari air kelapa yang di sebelah sini juga nggak ada. Coba yang sebelah sini ya teman-teman. Ini yang santan dari tulisannya ngendi ya Ki? Vietnam kali ya? Thailand atau Vietnam? Ini yang dari Taiwan, terus itu yang dari Indonesia.
aku baru tahu loh kalau ternyata itu pucuk nanas itu nggak sama setiap jenisnya. Nah, ini ada merah-merahnya, ini hijau tapi lebar daunnya. Terus ini juga lebar banget. Main teijin. Ketahuan orang Taiwan, teman-teman. Jadi HP-nya tadi kan tak letakin di sana toh. Aku jalan kayak gitu. Terus HP-ku tuh dilihatin sama orang Taiwan mau diambil, terus aku bilang, "Ini punyaku." Terus dia tanya, "Kamu lagi ngerekam apa?" Aku ngerekam aku lagi jalan kayak gitu. Ya ampun. Untung aja nggak diambil ya teman-teman, kalau sampai diambil lah entahlah. Baik di supermarket maupun di pasar tuh sayur-sayur kayaknya langka teman-teman, jadi itu mahal. Dan barangnya itu kayak hampir nggak ada gitu. Ada tapi dikit banget stoknya kayak gitu. Ya karena hampir setiap hari itu hujan. Sekarang aja teman-teman lihat ini sekarang itu lagi mendung. Mungkin sore, siang nanti sampai sore itu hujan lagi. Dan itu merata di seluruh Taiwan. Utamanya Taiwan di bagian bawah itu, bagian yang
buat pertanian itu daerah Nanto, Pingtung dan lain sebagainya itu malah sampai banjir-banjir. Nah itu yang bikin sayur-sayuran itu pada mahal, soalnya pada membusuk dan nggak bisa dipanen kan. Ini tadi di supermarket itu nggak ada sayuran hijau teman-teman, nggak ada sama sekali, barang satu cuil pun nggak ada sayuran hijau di supermarket. Jadi aku tadi pas ngeret tren yang neyengnya itu ndak hati-hati teman-teman, terus telur terus kesandung dan ambruk itu renjang neyengnya dan telurnya itu pecahan, pecah 1, 2, 3. Ini untuk yang satu box, kalau box satunya nggak tahu ya ampun. Ini sudah dibuang, ini ndak bisa dimakan ini, soalnya sudah kotor banget. Kalau ini cuman retak, ini masih bisa diselamatkan. Kalau yang ini masih utuh teman-teman, masih utuh semuanya. Jadi teman-teman, aku tadi di supermarket itu nggak belanja apa-apa ya, karena ya semuanya itu serba mahal dan belum gajian juga. Tadi aku beli jeruk seperti yang teman-teman lihat di suaranya gemuruh apa enggak ya sama kipas. Seperti yang teman-teman dilihat di video depan tadi, jeruknya ini harganya 16 inti. Ini tadi sudah tak cobain, ternyata kalau diiris terus dimakan gini rasanya ada rasa getar-getar kulit jeruknya itu ikut kemakan gitu. Jadi mungkin ini jeruk untuk jeruk peras gitu ya, bikin orange juice gitu loh. Ini tadi harganya 16 inti, satu doang 16 inti atau sekitar 8.000-an rupiah. Kemudian aku ada beli bakpao, bakpao isi coklat ya. Bakpao isi coklat ini lumayan murah banget, jadi teman-teman yang ada di Taiwan bisa beli ini untuk sarapan ya. Ini enak banget teman-teman, coklatnya itu bisa lumer meleleh kayak gitu. Ini tadi harganya 69 NT. Kalau menurut saya ini murah banget, dan isinya itu di dalamnya itu ada 6. Ini tertulis di sini ada 6 piece. Di dalamnya isinya ini ada 6, harganya 69 NT atau sekitar 36.000 rupiah ya. Kemudian tadi aku juga mampir pasar, ada beli jepitan, ini tadi 20 NT atau sekitar 10.000 rupiah. Kemudian aku tadi beli kacang, ya Allah teman-teman saya shock, bener-bener shock sama harganya. Masa kacang segini itu harganya 50 NT teman-teman. Kalau kacang segini itu harganya 50 NT. Ini biasanya lebih dari ini itu harganya 10 NT sampai 15 NT ya teman-teman. Kali ini karena memang sayur-sayuran di Taiwan itu mahal banget, jadi ini tuh 50 NT atau 25.000 rupiah. Oh, iya ya, sekitar 25.000 rupiah. Kemudian aku tadi juga beli mangga. Ini tadi aku mangganya itu pilih yang masih mengkal atau yang masih mentah. Aku pengen bikin rujak yang diminum itu loh, yang biasanya itu kalau pas ada acara 7 bulanan orang hamil yang 7 bulanan itu biasanya kan ada kasih rujak kayak gitu. Kan kalau panas-panas gini kayaknya seger minum rujak kayak gitu. Terus ini yang mateng, ini ya buat buah gitu. Ini tadi 3 biji gini harganya 73 NT atau 38.000 rupiah. Jadi aku bener-bener nggak beli banyak barang karena ya mahal itu teman-teman. Nah cuman itu aja barang-barang yang aku beli. Terus kalau yang dibeli si bos sama majikan juga udah aku kasih beliau, dan sebagian sudah tak masukin ke dalam kulkas. Jadi tadi aku suruh belanja sayur-sayuran, ternyata di supermarket nggak ada sayuran apapun yang bisa dibeli, jadi nggak dapat apa-apa, cuman dapat pesanannya si mbah itu beli daging ayam sama daging babi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani saya sampai sekarang, sampai selesai. Sudah menemani saya ngapa-ngapain. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.